Ya, Assalamualaikum. Okay, ini pula contoh yang melibatkan RL. Okay, sama macam contoh yang ketiga. Okay, macam mana kita nak selesaikan ini? Nak dapatkan nilai RL that will absorb maximum average power dan juga diminta kita kira apa dia nilai maximum average power tu. Okay, first kita tengok dekat sini. Dua komponen ni series, jadi kita boleh satukan dia. Kemudian untuk dua komponen ni parallel, okay, dia tak ada apa-apa komponen in between. So kita boleh dapatkan nilai equivalent dia. Kita dapatkan nilai parallel dia jadi satu komponen sahaja. Okay. Kita cuba buat. Okay, bahagian ni. Okay, dua ni adalah series. Kita combine. Dan yang ni pula parallel kita combine. Okay. Untuk yang pertama, kita dapat 80 tambah 60J kan? Untuk yang parallel ni, kita dapatkan nilai baru dia. Bila 90, kita parallelkan dengan negatif 30J. Okay, tekan calculator, kamu akan dapat nilai 9 tolak 20J. 27J. Okay, 9 tolak 27J. Lepas macam ni, kita lukis balik circuit yang baru. Okay. Soalan ni tadi nak minta kita cari nilai RL kan? Okay, nak cari nilai RL, kita perlu tahu nilai Zach Thevenin. Okay, macam mana kita nak cari? Bila nak cari Zach Thevenin, to find Zach Thevenin, kita kena offkan supply. Bila ada voltage source, dia akan jadi short circuit. So, kita punya circuit akan jadi ini komponen 80 tambah 60J. Kemudian dekat sini parallel ni kita akan dapat satu komponen baru yang kita kira ke atas tadi tu. Nilai ni adalah 9 tolak 27J. Kita nak kira dekat sini. Z Thevenin dekat point sini. Okay. So Z Thevenin adalah hasil parallel dua ni. So Z Thevenin adalah 80 tambah 60J parallelkan dengan nilai 9 tolak 27J. Okay, tekan calculator, kita akan dapat nilai 17.181 tolak 24.57J ohm. Okay, kita kira, tekan calculator lagi dah dapatkan nilai magnitude dia. So, kita akan dapat 29.981 sudut negatif 55.036. So, bila load kita adalah resistive load, so apa nilai RL? RL adalah magnitude kepada ZTH. Okay, jadi RL kita adalah nilai dia 29.981 ohm. Okay, kita dah dapat RL. Sekarang kita nak kira pula dia punya maximum average power. Okay, so dekat sini, okay, rumus dia, okay, saya tulis sekali lagi. Untuk Pmax adalah setengah. Bila dia melibatkan resistive load, okay, rumus dia adalah setengah. I, magnitude I, kuasa 2 darab dengan RL. So, RL kita dah dapat tadi, 29.981. So, sekarang kita nak kira current. Okay, nak kira current macam mana kita boleh simplify kan bahagian depan ni kepada satu voltage Thevenin. Kemudian, tadi kita dah kira dia punya Z Thevenin. Okay, bila dah simplify ni, baru kita sambungkan dengan kita punya resistive load dekat sini. Okay, nak kira current yang lalu di sini. Bermaksud untuk cari current, kita perlu cari V Thevenin dulu, kemudian barulah kita boleh kira current. So, apa dia voltage Thevenin pada point sini? So, kita kembalikan dia punya voltage source. Okay, voltage source dekat sini. Kemudian, dua komponen ni kita gabungkan. 80 tambah 60J. Okay. Kemudian, dua komponen ni kita parallel tadi kan? Dapat berapa?
9 tolak 27J. Okey, kita nak cari voltage Thevenin dekat sini. Okey, sebelum sampai RL ni. So, bila macam ni, okey, kita tengok voltage Thevenin adalah voltage open circuit. Bermaksud voltage Thevenin ni sama juga dengan voltage pada 9 tolak 27J. So, ni source ni akan bekalkan current, dia akan pusing kat sini. So, kita boleh cari voltage pada point ni, 9 tolak 27 ni guna VDR. Voltage divider rule. So, VTH kita adalah, kita ambil nilai ini 9 tolak 27J per dengan impedan keseluruhan litar. 9 tolak 20J tambah 80 tambah 60J. Kemudian kita darabkan dengan sos ni. Sos kita adalah 120 dengan sudut 60. So, bila kita darabkan, kita akan dapat hasil kita punya voltage Thevenin 30.543 tolak 19.018J. Jadi, kalau kita tukar kepada apa magnitud dan sudut, kita akan dapat 35.98. Sudut pula adalah negatif 31.91 degree volt. Okey, bila dapat ni, tujuan kita tadi nak kira current. So, daripada circuit ini, kita dah simplifikan dia, kita bolehlah cari nilai current. So, current kita adalah V Thevenin per kita punya komponen apa ni, impedance kita ada dua. So, ZTH tambah dengan RL. So, VTH ni kita ambil semua ni sekali dengan sudut dia. So, 35.98 dengan sudut negatif 31.91 kita bahagikan dengan ZTH. ZTH kita dapat awal tadi kan? 17.181 tolak 24.57J. Kemudian kita kena tambah dengan RL. RL kita dapat tadi. So, tambah 29.981. Okay. Sekarang kita akan dapat 0.675 tolak 0.052J. Okay. Atau dalam bentuk magnitude dan sudut 0.677. Sudut dia adalah negatif 4.39 degree ampere. Bila dah dapat current, so kamu boleh masukkan dalam formula ni untuk kira dia punya P maximum. So, P maximum adalah setengah magnitude I. Magnitude kita ambil nilai sini saja. Yang nilai sudut kita tak payah ambil. So, 0.677 kita kuasakan 2, darabkan dengan RL. RL kita adalah 29.981. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat nilai power maksimum kita 6.871 watt.